Geger, sejumlah warga di Pangandaran menemukan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki. Mayat yang diduga sudah meninggal satu hari itu ditemukan tergeletak di areal persawahan Blok Alas Malang dengan posisi telentang. Tepatnya, mayat ditemukan di Dusun Karanggedang RT April 04 Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Selasa, 6 Februari 2024. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, identitas mayat tersebut kemudian diketahui bernama Didi Suryadi, 60, warga Dusun Kalapa 3, RT 49. Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, tubuh jenazah sudah dalam kondisi hitam yang diduga akibat disambar petir. Ketua RW 04 Dusun Karanggedang, Yasir, mengatakan, korban pertama kali ditemukan oleh seorang petani yang hendak melakukan aktivitas bertani di sawah. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka dan dilakukan pemeriksaan oleh tim medis yang disaksikan oleh pihak kepolisian. Kapolsek Pangandaran Kompol Usep Supian membenarkan adanya penemuan mayat yang diduga tersambar petir di persawahan. Kini korban langsung dibawa ke rumah duka untuk selanjutnya dimandikan oleh pihak keluarga dan langsung disemayamkan di TPU setempat. Terkait adanya penemuan mayat, Pak, bisa dijelaskan seperti apa itu? Itu berawal dari laporan masyarakat bahwa di sekitar Desa Babakan ada mayat yang terapung di tengah sawah. Sekitar pukul 10.30 kami dari Polsek Pangandaran berangkat ke TKP, kemudian bersama warga setelah dilakukan olah TKP dulu oleh tim Reskrim Polsek, kemudian bersama warga dibawa untuk dilakukan pemeriksaan medis yang memang tim medis dari Rumah Sakit Pandegala sudah standby di rumah korban. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh tim medis dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa di tubuhnya itu terdapat sengatan dari arus listrik yang diduga petir. Nah, itu berapa lama kira-kira, Pak, sudah di situ, berada di situ? Kalau hasil pemeriksaan dari tim medis diduga sudah lebih dari 2x24 jam. Kemungkinan hari Minggu, karena informasi dari keluarganya yang tinggal di sebelahnya juga mengatakan bahwa pagi hari Minggu itu yang bersangkutan berangkat ke sawah, dan itu kebetulan sawah yang bersangkutan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.